Halo, balik lagi bareng gue Evet. Jadi di kesempatan kali ini gue bakal sedikit, kita bakal ngegacha ya. Jadi ada update yang mewajibkan kita bakal ngegacha, yaitu ngegacha Romawi. Ini kebetulan gue udah berhasil sekali naik ya. Ini katanya gachanya rate-nya kecil banget. Gue bakal coba ngegacha bareng kalian. Sebelumnya gue bakal balik dulu. Dan kita bakal ngebahas Romawi. Sebenarnya Romawi ini apa? Itu Romawi itu adalah kita enhancement setelah level 40 ya. Jadi syarat kalian untuk naikin atau ngegacha Romawi itu equip kalian, gear kalian tuh harus mentok di 40. Apakah nanti setelah 40 itu ada 41, 42 itu nggak ada. Jadi mentoknya 40. Jadi setelah 40 nanti bakal ada gacha Romawi. Habis gacha Romawi nanti bakal langsung ke pink ya. Ngarah ke pink. Kalian sih mending sekarang target kalian sekarang merah dulu ya sebelum ke pink. Karena lebih susah merah daripada pink nanti. Oke, gue bakal ngegacha. Jadi untuk bahan gachanya itu simple ya. Jadi kita perlu batu seperti ini. Batu ini kita craft. Lalu kita perlu juga semacam ini. Jadi ini Advice of Fox, ini kayak nambahin success rate ya. Nah, si Advice of Fox ini bisa kalian beli ya. Ini ternyata di shop itu banyak barang baru juga. Ini kalian bisa beli ini jadi satu minggu itu kalian bisa beli 6. Wow, 540 juta. Gue beli satu aja deh. Gue beli satu aja. Kita bakal beli ini apa ya? Advice of Fox-nya ini. Oh, ini kayaknya bisa dipakai buat weapon ataupun gear biasa ya, gear armor ya. Kita bakal coba beli aja sekali. Jadi kita bakal bisa beli seminggu itu 7 kali. Nanti kalau misal silver kalian udah banyak, ini kalian bisa spam ini sebanyak-banyaknya. Lalu untuk dapetin batu ya, dapetin batu. Ini kalian ini bakal bisa craft di camp. Kita masuk aja ke camp. Nah, kebetulan gue bakal ngegacha lain dulu ya. Gue bakal coba naikin jin karena belum gue udah wow, ada yang dapat muskan cuy. Jadi gue bakal naikin jin. Nah, ini buat ngegacha ini kalian bisa ke refinery level 13 ya. Kalian langsung ke craft black crystal. Nah, ini sini bahannya. Kebetulan buat yang weapon itu gue udah habis. Tadi gue udah coba craft semua. Gue bakal coba ngecraft sekarang yang craft yang armor ya. Kita coba kalau yang armor. Nah, ini kebetulan gue udah nyiapin bahannya banyak banget. Emang sengaja gue stok ya, kemarin gak gue pakai si fos, batu fosnya ini. Kenapa? Karena gue udah dikasih tahu ya. Jadi gisi-gisi buat kalian yang mungkin baru pertama kali main dan baru pertama lihat video ini, nanti kalau kalian dapetin batu force itu jangan dipakai karena gunanya buat enhance ke Romawi. Nice. Nah, masalahnya sekarang karena gue belum ada yang level 40 buat di area armor, jadi gue belum bisa make. Gue bakal make, nanti gue bakal coba ngegacha di segi gearnya. Nah, sebelum itu gue bakal nge-craft jin dulu ya. Karena kemarin tuh, oh iya, di shop ini sekarang tuh kalian kalau cari sup itu sekarang pindah ya. Yang biasanya kalian ada di general goods itu sekarang pindah ke best deal, lalu black pulse item. Nah, ini kalian pindah di sini sekarang, sup yang gratisannya ya. 3 sub yang nilainya 3 black pearl itu pindah ke sini. Jadi kalau kalian pingin coba atau kalian nyari-nyari ya, kalian pindah ke sini. Ini banyak item baru. Cuma gue bakal coba ya yang menurut gue masih layak dibeli dengan harga yang murah ya untuk saat ini. Jika kalian mungkin untuk mau cash shop, kalian bisa ngarah ke sini nih, best deal, lalu di sebentar. Di package ya kalau nggak salah. Nah, bener ini. Kalian bisa masuk ke Fox Enhancement Chest. Ini kalian dapat Advice of Fox, sama kalian dapat Fox Stone ya. Kalian dapetin. Kalian dapat 50, lumayan nih. Black Crystal Armor-nya 100, Restoration Scroll-nya 1000, lumayan nih harganya sekian. Lalu kalian juga bisa beli di area sebentar. Kita tadi beli di best deal, kemudian limited time offers package.
Tadi tuh ada ini, ada yang 429 nih harganya nih. Kalian bisa dapetin ini juga sama, kalian bisa dapetin kayak semacam advice of fox, yaitu buat nambahin ini ya, nambahin success rate-nya. Lalu kalian juga dapetin black crystal. Kalau ini terpisah ya, jadi kalau ini 1,4 ini kalian bisa dapetin dua sekaligus, black crystal weapon sama black crystal armor. Cuma kalau yang ini itu 429 itu kalian dapetin masing-masing ya. Jadi kita dapat 25. Oh, ini dapat yang refine ya, dapat yang orange. Kalau ini kita sama sih sebenarnya, 25 sama 50. Oh, tapi worth ini sih. Kalian kalau mau beli lebih baik worth ini. Tapi kalau misal kalian pengen dua-duanya juga nggak apa-apa sih. Jadi biar lebih cepat, karena nanti gue bakal tunjukin, karena ini sistemnya bakal gacha ya. Jadi gacha itu nanti kalau kalian gagal itu kalian bakal turun, dan bahkan restorationnya itu bakal bisa gagal juga. Nah, gue bakal mau ngecraft si Jin dulu di sini. Oke, kita bakal ngecraft Jin. Seperti biasa, gue bakal ngecopot dulu kristalnya. Kenapa ini gue baru ngecraft Jin ya? Karena emang kristalnya gue baru punya, dan sebenarnya kristalnya juga nggak bagus ya. Gue baru dapat yang defense plus 7. Kita bakal ngecraft saja langsung. Bahannya udah siap, tinggal ininya gue belum opsnya. Kita bakal cek, lalu kita bakal enhance. Salah. Kita ke blacksmith, kita force, kita masuk ke sos ya. Nah, kita ke Jin sekarang. Auto slang, dan sekarang kita bakal force gear. Jadi perlunya bahannya cuma 1000 ya, 1000 magical residue dan 3 grunil. 3 grunil nanti bakal jadi Jin. Kita bakal force di sini. Oke, sekarang kita bakal coba kita ngegacha, sekarang ngegacha Romawi. Jadi kita bakal coba keluar aja biar hoki ini di sini. Nah, di sini menunya ada namanya di Awakening Enhancement. Nah, ini. Jadi Awakening Enhancement gua ini gua bakal ngegacha. Gua enggak ngegacha banyak sih, karena emang stok gua tuh kemarin dikit banget ya, Foston yang gua punya. Karena beberapa itu gua udah pakai, terus kita bakal nge-enhance di sini. Gua bakal nunjukin pengalaman kalian nge-enhance yang sebenarnya mungkin kalau kalian udah pernah udah bisa nyoba, kalian sekalian aja coba. Jadi untuk biayanya itu 5 juta ya per sekali enhance, dengan membutuhkan satu pristine black crystal. Nah, pristine black crystal itu tadi kalian bisa enhance atau bisa craft di area refine. Di refine itu kalian perlu batu foston buat nge-enhance atau nge-craft si pristine black crystal nih. Kita bakal coba nge-craft. Ini sekali lagi ini gacha ya, jadi ini belum tentu berhasil, dan nanti gue bakal tunjukin pengalaman kalian pas restoration mungkin gagal ya. Kita bakal coba nge-hands di sini. Kita skip saja ya biar oke. Nah, ini sebelnya ini gue nih di sini harus ngeklik lagi ya. Jadi kita bakal ngegacha lagi. Kita di sini bisa kita ngeklik. Kita coba gesek-gesek biar berhasil. Wow, berhasil. Oke, berhasil dong. Oke, nice. Ini berhasil ya. Kebetulan berhasil. Kita bakal coba habisin ya plus 10 batu ini, semoga berhasil. Karena sebenarnya target gue itu sehari itu sekali aja ya. Kita bakal coba nge-enhance lagi di sini dengan 50% ya. Jadi dengan batu bantuan Vax-nya 50%, kita bakal coba nge-enhance di sini. Kita nge-enhance, kita gesek-gesek, kita gesek-gesek. Apakah berhasil? Wah, gagal cuy. Nah, ini di sini kita bakal perlu restoration item atau restoration score. Nah, di restoration, jadi saat kita merestore ini kalian bisa gagal ya. Tidak selamanya bisa berhasil. Jadi kalian bisa gagal. Contoh ini gue dari plus 2 harusnya naik plus 3, sekarang gue bakal restore itu jumlahnya 200. Jadi dari 2 ke 3 itu 200. Kita restore-nya bisa gagal ya. Jadi kita bakal coba ini 50% chance untuk berhasil. Kita bakal coba, kita skip saja confirmation message. Nggak usah skip ya. Kita bakal coba restore, semoga berhasil. Kalau berhasil, gue balik lagi plus 2. Plus 2 lagi ya, Romawi plus 2 lagi. Apakah berhasil? Oke, nice. Restoration berhasil. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita enhance lagi ya. Kita coba enhance lagi. Gue bakal coba ngabisin sampai ini. Berarti kita 3 kali coba aja ya. Karena gue nggak mau
nggak mau terlalu, kita nggak mau terlalu gambling. Kita bakal coba lagi sekarang, kita enhance apa gue berhasil menjadi treat. Oke, kita gesek-gesek lagi. Kita gesek, semoga berhasil. Oh, gagal lagi dong. Gagal lagi. Kita restore lagi. Ini semoga restorenya sekali. Gue berharap gagal sih ini restorenya. Jadi bisa kalian liatin apa sih efek dari restore gagal. Gue bakal berhasil restore nggak ya? Sini kita restore di sini. Apakah berhasil gue ngerestore? Oh, restore gagal dan itu balik lagi ke satu. Jadi kalau kalian tadi dari 2 plus 3 lalu sebenarnya gini, kalau misal kalian nggak restore pun itu kalian bakal balik ke satu. Jadi restoration itu maksudnya balikin jadi semua lah ya. Jadi dari plus 1 ke plus 2, dari misal naik kalian dari mau 2 ke 3 itu kalian bisa balik lagi plus 2 lagi, nggak ngurang malah stay. Nah, kita nggak apa-apa, ini gue udah nunjukin berhasil, jadi gue punya 2 chance lagi ini. Semoga gue balik seperti semula ya, plus 2 lagi. Kita bakal coba klik lagi sekarang. Kita gesek, 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 gesek. Ini mitos dari gue yang gue bikin. Kita gesek, gesek, semoga berhasil. Kalian bisa ngeliat nggak ini tanda-tanda gue gesek, gesek? Nah, ini kita gesek, gesek. Oke, nice, berhasil. Oke. Nah, ini tinggal satu lagi, gue pengen coba nggak ya? kita coba aja buat kalian, kita bakal coba, semoga hoki gue. Tinggal satu batu lagi, kita bakal coba di sini. Apakah berhasil menjadi angka 3? Kita bakal coba dong, kita gesek lagi. Mungkin lebih lama ya geseknya, kita gesek lagi sepenuhnya di sini. Ayolah, berhasil plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 dong. Aigo. Dan ternyata gagal. Lalu bakal kita restore saja kalau gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, misal kalian udah nge-restore ya, sekarang kalian udah bikin Romawi lebih dari 5, itu kalian bisa nggak sih nge-transfernya? Nah, kita bakal coba nunjukin ke kalian. Ini misal contohnya ya, ini gue punya ornamental slot ya, ornamental knot. Jadi ini senjatanya, sub-weaponnya, ini ya, sub-weaponnya Giant sama ini, sama Dark Knight. Gue bakal coba nge-transfer. Nah, sorry, oh bukan ya. Jadi kita transfer itu menunya di sini. Nah, ini benar di sini. Jadi kita bakal nge-transfer dan ternyata kalian bisa lihat sini ya. Kalian bisa lihat sini, ternyata Romawinya itu, jadi Romawinya itu benar-benar ke-transfer ya. Jadi kalau misal kalian misal katakan nanti kalian dapat gear yang lebih bagus, kalian tinggal transfer, itu bakal transfer. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kalian nambahin slot ya, atau kalian nge-craft gen, itu bagaimana? Kalau kalian craft gen itu juga sama, jadi enhancement tertinggi itu bakal ngikut di craft kalian ya, di gear kalian yang paling bagus, itu bakal ngikut. Jadi jangan khawatir untuk kalian, sekarang kalian bisa up Romawi sekarang dan gacha sekarang juga. Supaya CP kalian lumayan ya, nambahnya lumayan, sekitar plus 20 sampai plus 30. Itu lumayan banget buat nambahin CP, karena sekarang CP tertinggi aja sekarang udah di angka 7000 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, kalian harus ikutin si Enhance Romawi ini dan semoga berhasil. Oke, sekian dulu video dari gue, semoga berhasil nge-enhance Romawinya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like serta tekan tombol loncengnya, jadi biar gue semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Stay safe, jangan lupa untuk tetap di rumah aja, dan see you on the next video. Bye bye.